Lagi-lagi insiden manusia terjepit di dinding kembali terjadi di Tiongkok. Kali ini seorang wanita warga kota Chiang Rai, Tiongkok Utara terjepit di antara celah sekitar 40 cm di antara dua bangunan gedung, Selasa 17 Maret 2015. Korban terjebak saat ingin mengambil barang di celah dinding tersebut. Tubuhnya tertahan dengan posisi tengkurap sekitar 50 cm dari celah masuk. Korban diduga juga mengalami cedera tangan kanan sehingga makin menyulitkan ia untuk menahan tubuhnya saat terperangkap. Operasi penyelamatan pun dilakukan. Tim penyelamat harus menugaskan seorang anggota tim yang paling kurus agar bisa menolong evakuasi korban. Operasi penyelamatan berhasil setelah dilakukan sekitar 10 menit kemudian.